kronik dan dalam masa sama cedera di bahagian kepala. Jadi jadi apakah masalah beliau pada hari ini? Jadi jadi mari kita kita jemput beliau untuk kongsikan okey permasalahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya bahawa adik ini berumur 4 tahun dan yang akan berkongsi adalah ibunya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kemuliaan kepada adik Ibrahim Abdi. Apa khabar semua? Baik, selamat hari SME Perancis. Mula-mula saya nak ucapkan terima kasih dekat offline Iza, Kak Faiz yang ada kat belakang tu. Anak saya ni mula mengalami asma kronik daripada umur 6 bulan. Masa tu dia saya bawa pergi Indonesia. Dalam datang sampai ke SCT, dia dapat orang kata demam teruk sangat. Lepas tu keesokan harinya tu saya bawa pergi hospital lah. Hospital dia kata tak ada apa-apa. Lepas tu saya terus. Lepas tu bawa pergi sekali lagi pergi klinik. Doktor kata dia cuma demam biasa. Bila hari ketiga tu saya bawa lagi ke ke hospital ke DH, saya tunggu kat situ dalam tak silap saya sejam hampir 2 jam lah. Dia tak juga panggil saya. Tentu dia dah memang orang kata tak ada gerak dan nadi pun cuma kita boleh tukar kat sini. Saya menjerit, saya panggil nurse dan sekata pun tak boleh nak buat apa sebab doktor terlalu busy. Dan saya, tentu saya seorang. Saya bawa anak saya, saya minta my kid, saya terus pergi apa, ke kereta, saya drive. Daripada DHS, saya terus ke Pulawati. Ke Pulawati, saya pergi ke di Pakar, di Sri Sai. Kat sana anak saya dibuka semuanya. Dia kata, puan tunggu sini, ini dah tak boleh nak kata apa. Ya, dalam masa tu, dia dah ni semua kan, dibuka-buka dalam tak silap saya hampir 2 jam lah. Dia tak bagi saya masuk. Tengok ni semua. Dia dah sedar semua. Dah sedar. Lepas tu saya tanya doktor. Apa masalah anak saya? Dia kata sebab oksigen tak masuk dalam apa kepala dan kahak terlalu banyak dekat bahagian dada. Bila dah ni dia tanya percaya. Kenapa? Saya kata saya bawa pergi overseas. Saya pun tak tahu macam mana jadi. Bila dia tanya apa nama salah silap lah. Sebenarnya anak saya ni daripada ayah dia ada macam penyakit asma lah, keturunan lah, keturunan. Tapi dalam masa tu memang orang kata tak pernah menyerang sebelum ni. Okay. Bila dah sampai ke rumah, doktor bagi saya balik. Sampai ke rumah, saya bagilah benda apa, SAT, apa PC. Alhamdulillah, dah macam tu dia rasa macam tak tahu nak cakap lah, dia macam dah boleh gerak semualah, aktif. Lepas tu saya tanya dengan, tak silap saya tanya dengan Kak Faiz, boleh tak SME ni makan sebab anak saya asma? Dia kata boleh, cuma tak boleh kunyah. Kan? Sebab anak saya ni memang tak tahu nak kata lah, dia lasak kan. Dia kunyah juga. Saya pun takut. Sebab takut apa nama attack ke paru-paru dia balik. Bila dah tu, saya bagi tahu Kak Faiz lagi, tak ada apa yang berlaku pada anak saya walaupun dia punya. Dan tu saya bagi dia satu biji pagi, satu biji sehari, satu biji malam. Tapi alhamdulillah lah, orang kata berkat doa dengan rumah saya ke husband saya macam tu kan, kawan-kawan semua. Dalam masa tak silap saya sebulan, saya dah tak pernah orang kata pergi hospital ataupun klinik lagi. Sekarang ni dah setahun saya tak pernah pergi klinik ataupun hospital. Keluarga saya pun anak-anak kita tak pernah pergi klinik ataupun hospital.
Ni anak saya kena terantuk dekat apa gate kat rumah, besi. Ni dia. Okey, dalam masa 3 hari luka tu dah tertutup. Langsung orang kata macam tak ada apa luka, cuma kesan dia je. Dan tu apa nama sebelum dia kan dia lari daripada depan rumah tu, dia lari dengan sepupu dia, darah tu membuat keluar. Membuat memang sakit baju dia, dia lari dengan tangan dia memang penuh lah. So, saya tu lari dekat kereta ambil sendi, sapu dekat kepala dia. Sapu tu dia berhenti darah dia. Saya lap 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 semuanya tu, saya sapu balik. Dia tu kering. Darah tu kering. Lepas tu, 3 hari memang sangat menakjubkan. Dia okey. Kepala dia pecahnya tu 50% besar. Besar ni. Saya letak sendi tak sampai sejam tak selesai. Dia kecil sangat-sangat. Lepas saya bagi tahu dengan Liza, betul ke Liza macam tak percaya je. Dia kata betul lah kak, kak dah tengok sendiri ni dia kata macam tu. Dan saya bagi tahu kak Faiz, dia kata memang benda ni memang berlaku lah. Tapi dekat kepala untuk setemerta nak stop darah tu memang dia tak pernah nampak lah. Tapi saya saksikan sendiri. Saya tengok sendiri, saya tengok sendiri pada anak saya lah. Alhamdulillah dia tak rasa pening. Saya dan tu saya bagi dan satu saya bagi makan sendiri dia mesti. Memang sejak setahun tu dia memang makan. Tanya dengan puan tadi, okey, di mana telah ditugaskan, telah pergi hospital, lepas tu tak ada apa rawatan susulan, terus pergi ke klinik swasta, okey, di situ doktor dah buat sampai 2 jam mengeluarkan dia punya tahap untuk besarkan saluran pernafasan dia, okey. Dalam pada masa yang sama doktor ada perkenalkan ubat, mungkin antaranya selalunya untuk tahap ni doktor akan bagi Vitoli bagi kanak-kanak, okey. Dalam masa yang sama doktor, mungkin doktor kata kalau sekiranya ada berlaku, sila datang ke hospital kembali, kan? Okey. Jadi di sini kita tahu bahawa ini merupakan kita panggil tindakan susulan, doktor akan bagi mungkin date untuk perjumpaan yang seterusnya. So jadi apabila telah mengamalkan produk SND, lepas dalam serangan pertama tu dah mengamalkan produk SND, okey, ada datang tak serangan lagi? Takkan ni belum ada lagi, Okey, jadi dah mengamalkan produk SN ini dah berapa lama dah? Setahun. Okey, jadi sekarang ni di mana keadaan di pernafasan dia pun tidak masalah lagi, Okey, so ini di antara kita perhatikan, biasanya doktor akan tanya, ada tak dari segi keturunan yang mengalami masalah penyakit tersebut? Kenapa di antara punca kenapa kita sakit disebabkan oleh genetik? Tetapi kita harus ingat bahawa genetik boleh diubah. Okey, jadi dengan cara bagaimana? Cara pemakanan kita, emosi kita, spiritual kita dan juga gaya hidup kita pada hari ini. Dan ini juga telah dibuktikan oleh testimoni kita, di mana penyakit yang berpunca daripada keturunan dapat kita selesaikan. So jadi apa pun tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan gemuruh kepada Ali Imran Hasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan.